tadi ada. Terdengar ada peletusan tembakan? Ada, terdengar. Dengar ya? Berapa kali? Kalau saya dengarnya satu kali sih mas. Satu kali? Iya keras, kayak orang mainan petasan itu. Jadi kan langsung keluar? Belum, saya belum keluar, cuman saya dikabari yang polusi itu. Mas itu di anu ada apa kok teriak-teriak gitu kan. Saya langsung kesini, loh kok sudah rame terus. Tapi Ibu Rina sudah dibawa ke rumah sakit sama Pak Mus tadi, saya sama Pak Babin juga sudah kebetulan baru datang, saya ditanyain dari pihak berwajib tadi. Berarti cepat banget ya pas, iya, cepet. Pas kena tembakan sebab rumah sakit gitu? Tadi sempat ibunya kan masuk katanya, saya juga belum tahu. Ibunya masuk? Masuk dulu, terus budenya ini tadi teriak-teriak, ya kayak histeris lah. Habis ketembak masuk ya? Iya. Masih bisa berjalan. Masih bisa. Di sebelah gapura itu toh, sebelah kiri jalan. Jam berapa? Jam 10-an. Jam 10-an? Iya. Jam 10 ada orang, 3 orang. Terus ada motor ninja di sampingnya, ninja hijau. Itu ngapain dia? Enggak tahu, pokoknya dia duduk di situ, 3 orang mainan HP. Tahu-tahu saya sampai rumah kan mancing tadi, terus tahu ada kejadian ini. Dia sekitar jam 10 gitu mas? Iya, yang satu pakai jaket hitam. Jam 10-an saya pas pulang lihat, tapi saya kan curiga itu mau transaksi motor bodong atau apa, saya nggak tahu. Dikira motor bodong ya? Iya, soalnya nggak ada platnya semua. Platnya, motornya nggak ada plat. Motornya dua itu apa pak? Satu, saya lihat satu ninja. Boncengan, orang tiga? Enggak, saya lihat nggak bonceng apanya, duduk di sana, gapura itu. Orang tiga itu orang ya? Orang tiga. Motornya udah parkir ke arah ke sini. Berarti bapak hanya lihat ya, duduk sana lihat posisi, aja. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.